bersalah atau tidak, istrinya bukan dia lagi, tapi majelis hakim ya. Iya, iyalah. Jadi kalau mau minta maaf, minta apa aja yang tulus, nggak usah bilang-bilang istrinya tidak bersalah. Yang jelas istrinya itu pelaku. Setidak-tidaknya dia apa namanya itu turut serta karena dia pergi pakai celana licin, pulang pakai baju seksi, artinya ikut dia bermain skenario itu. Apa dia ganti bajunya kan gitu? Minta maaf itu harus tulus. Jadi kalau minta maaf, nggak usah pakai bela-bela istrinya tidak bersalah. Jadi kalau mau minta maaf, minta apa aja tulus, jangan bilang istrinya tidak bersalah.